Handphone scoping itu hanya antara kita dan kamera smartphone. Kita hanya perlu menyiapkan scope atau teropong yang kemudian dipadukan dengan kamera dari smartphone kita. Melihat objek jauh seperti burung dan banyak lagi yang bisa kita lihat untuk jarak yang lebih jauh. Untuk teman-teman yang belum sempat membuat atau merakit teleskop, bisa menggunakan apa yang saya gunakan, yakni produk dari pabrikan spotting scope yang bisa kita gunakan untuk pun scoping. Dan ini dengan diameter lensa eyepiece di 10 mili dengan objektif lensa di 70 mm. Oke, langsung saja saya akan coba melihat burung di sana di dahan kering, dan kebetulan ini sore hari di belakang rumah. Seperti apa hasilnya?